Santuy. Mantul Kang Dek. Poin. Wah, ini. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave. Kang Koko. Kang Koko mantul. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Kang Koko. Kali ini Kang Koko mendapati spot. Spotnya ini lumayan mantul. Dan kita lagi nunggu burungnya, mudah-mudahan ngumpul, datang dan banyak. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga saat ini selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel Kang Koko, tolong bantu dengan cara subscribe, share, like dan komen teman-teman. Dan kalau perlu tekan tombol notifikasi biar ada video upload baru Mang Koko. Biar tahu. Oke. Kita lanjutkan menjaring burung pelitnya. Saksikan Kang Koko mantul. Oke teman-teman, saya mendapatkan spot. Inilah spotnya. Ini masih pagi guys. Nih. Spotnya guys. Tapi Kang Koko sudah pasang jaring guys. Saya pasang T dari sana ke sini guys. Nih, ke sini. Dan dari sini di tengah teman-teman ke sana huruf T, mudah-mudahan efektif. Kita nunggu burungnya guys. Inilah spotnya. Sebelah sana juga ada padi itu. Dan di dalam pagar juga ada padi teman-teman, dalam pagar itu juga. Di sini masih padi nih. Luas. Tapi burungnya ngumpul di sini terus. Di petakan ini. Dan ini real Kang Koko bawa sangkar yang kecil guys. Masih kosong. Masih kosong. Oke. Saksikan gimana keseruan Kang Koko menjaring burung prit. Mudah-mudahan mantul hasilnya teman-teman. Kita nunggu burungnya pada berdatangan. Kang Koko mantul. Oke, burungnya sudah banyak teman-teman. Akan coba Kang Koko urak. Mudah-mudahan mantul. Lumayan banyak. Ada. Lumayan sebelah sini. Sebelah sini. Oh, ada yang di atas. Mantul. Ada isi. Oke, saya ambilin teman-teman. Sebelah sana yang paling banyak. Saya ambilin dulu. Oke, teman-teman, selain Kang Koko pasang di sana dan di sini juga Kang Koko pasang, guys. Ini di atasnya. Yang di bawah tadi letter L. Tapi burungnya tidak turun ke bawah deh.
merah turun ke padi ini aja. Makanya Kang Koko pasang di pematang sebelah sini, dan ini hasilnya guys. Tuh, lumayan nabrak mantul nih. Burung semua guys. Sebelah sini juga tuh, sampai sini. Ini repot ngambilinnya Pak Belit kalau kayak gini. Tadi nabrak. Oke, saya ambilin dulu karena burungnya masih berdatangan lagi. Ngejar waktu, guys. Oke. Oke, teman-teman, burungnya sudah banyak. Akan Kang Koko urak, mudah-mudahan mantul hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, wah sampai tumbang guys jaringnya, pada lepas lagi ini teman-teman kayaknya. Wah tumbang guys, lepas lagi. Sudah terbang lagi kayaknya. Sudah terbang lagi guys. Tadi banyak. Ada banyak tadi guys. Kedorong guys. Tapi lumayan. Ada. Saking kencangnya, saking banyaknya dikedorong, tumbang, makanya lepas lagi. Oke, saya ambilin guys. Tadi di kamera banyak ya teman-teman. Sebelah sini juga ada. Mantul. Oke, teman-teman, ini Kang Koko nemuin sarang burung tik-tik kayaknya ini. Inilah penampakannya guys. Nih, kelihatan nggak? Nih, ada telurnya 4 biji guys. Tuh, ada 4 biji. Tadi yang mana? Burung tik-tiknya bolak-balik terus. Taunya ada sarangnya. Lagi ngeram kayaknya. Ini kasihan kalau padinya mau disabit. Soalnya ini sudah kuning guys. Mudah-mudahan cepat menetas. Oke. Tadi dapat burung tik-tiknya, tapi Kang Koko rilis-rilis terus. Nabrak jaring terus guys. Oke. Tuh itu sarangnya. Saksikan terus gimana keseruannya Kang Koko channel ngebolang. Oke teman-teman, selain Kang Koko pasang di sebelah sana Kang Koko juga pasang di atas ini guys. Nih real, masih jaringnya masih mempar. Akan coba Kang Koko angkat. Tuh banyak. Tuh teman-teman, luka pak. Tuh katanya ada amplit kajinya guys. Hah? Untuk tuh guys,
Guys, banyak, mantul. Ini baru satu jaring, guys. Gak tahu sebelah sana. Di sini Kang Koko pasang letter T, guys. Tani ngali, Pak. Banyak, guys. Sebelah sana juga. Guys. Kan pernah, Pak. Kan pernah dijual. Oke, saya ambilin dulu, guys. Alhamdulillah, guys. Mantul lagi ini. Tabrakannya. Sebelah sini yang paling banyak. Mantuy. Mantul. Dikit sebelah sini. Sebelah sini yang paling banyak. Oke, teman-teman, saya ambilin. Ini Kang Koko ada tabrakan, tadi tidak di rekam pas nyemperitin, teman-teman. Ini hasilnya, guys. Lumayan mantul. Tuh. Sebelah situ yang paling banyak, guys. Teman-teman. Santuy. Mantul, Kang Dek. Poin. Wah, ini Pak Bolit ini. Sebelah sini juga banyak, guys. Pada berkelojot. Burung semua, guys. Penuh. Isi. Sampai sana. Ada isi santuy. Di sini Kang Koko pasang T, guys. Ke sana. Di sana juga ada. Oke, saya ambilin dulu, guys, teman-teman. Sebelah sini yang paling banyak tuh. Kasihan. Kadang gara hitung. Mantul. Jaringnya sampai ngenong, ngononod. Bahasa Kang Koko ngononod. Oke, Kang Koko ambilin dulu, teman-teman. Ini mengejar waktu karena kalau sudah agak siangan burungnya sepi, guys. Ini mungkin lapar. Oke, teman-teman, jaring saya sudah digulung, guys. Sudah digulung dan inilah poinnya. Poin akhirnya, guys. Cuman sebentar ini Kang Koko. Teman-teman, alhamdulillah lumayan mantul. Cuman sebentar, guys. Cuman beberapa kali tabrakan. Nah, ini poin ada 200 ekor mah, guys. Cuman sebentar. Lagi ngopi, guys. Ngopi. Ini enakan tempat tunggunya. Kalau lama ngopi dulu. Oke. Kang Koko tutup. Koko akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Koko mantul.